Kalau penikmat kopi, Bang, kita pengen gini dia. Ini kopi. Pertama dilihat dulu sama dia. Gini-gini digoyang sama dia kan. Artinya digoyang, itu dia akan membuktikan itu kopi yang sifatnya kopi pilihan, kopi terbaik apa kopi abal-abal nih kan. Digoyang-goyang sama dia gini. Set, apa ya kopi luwak ya. Kopi luwak digoyang-goyang itu habis, Bang. Yang endeknya itu habis digoyang-goyang gini kan. Sampai dia jadi air kembali dia, Bang. Begini terus minumnya, maaf ya. Rasain bener, artinya dinikmati sama dia. Apa nih kurangnya? Kemana nih ya? Rasanya kemana nih? Nah itu maksudnya, gitu kan? Itu kalau misalnya dia hanya penikmat kopi, lak minum sudah ya. Ditanya, gimana kopi? Apa? Kalau misalnya kalau dia pahit, pahit. Pahit ya kan itu bang, pahit. Tapi kalau penikmat kopi, rasa, oh ini loh, ada rasa ini loh, ada asamnya nih, ada terus yang namanya ketirnya ada nih, ini temu dia tahu dia. Dibagi. Nah, dibagi sama dia dalam segi insting rasa sama dia itu, Bang. Makanya nyantai pun minum kopi itu dia, enggak lok-lok tungguin sampai dingin, lok-lok-lok. Ini cara penyajian tentang kopi luwak ya. Karena kopi luwak itu selain harganya mahal, kita pun ada yang penyajiannya khusus, Bang. Tidak semena-mena kita buat kopi yang sifatnya disiram pakai air putih ya. Mak, kita ambil kopi ini. Ini kita menyajikan kopi luwak Pinang ya, ini kopi luwak Pinang yang kegunaannya adalah stamina dan untuk menghilangkan angin pada tubuh kita. Ini yang ini, kopi luwak Pinang. Oke, kita buka yang ini ya. Jangan sampai. Kenapa saya sampaikan untuk pembuatan penyajian kopi luwak khususnya agar masyarakat atau penikmat kopi tersebut jangan tercele, gitu kan? Kok kopi mahal-mahal, kok rasanya nggak temu nih? Ternyata beliau itu salah cara penyajiannya. Nah, itu kan. Ya. Ini kita kita ambil dulu yang namanya kalau kita belum belum feeling atau belum terbiasa untuk penyajian pembuatan kopi luwak, kita ukur yang namanya ini gelas dapur lah ya bahasanya, gelas dapur. Kita tuangkan air putih. Nah, kita tuangkan air putihnya. Set. Oke, ya ini ukurannya ya. Kita tuangkan yaitu ke tempat pembuatan kopi ya. Kita inikan lagi. Nah, kalau dia 3 orang atau 2 orang, kita buat juga 2 gelas airnya. Nah, ya. Oke.
Setelah itu kita satu kita panaskan. Yes, nah ya, kita panaskan. Lalu kita ambil nih yang namanya ukurannya, ya. Ukuran tentang kopi luwak kita ambil. Yaitu kalau kopi luwak ini yaitu ukurannya satu gelas itu adalah satu sendok makan, ya. Jangan sampai dia satu sendok misalnya gula yang biasa gula kecil apa sendok kecil ya, tapi ini nah kita celupkan satu ya. Satu mucung, dua, oke. Nah, setelah ini kita aduk dulu. Kita aduk, saat kita adukin dulu biar antara air dan kopi itu bisa tercampur dia kan. Nah, setelah itu kita mau ngomong nih bagi penikmat kopi yang menggunakan gula ya. Kita ambil gulanya lagi, Pak. Ya, ambil gula sama nih. Satu-satu. Oh, maaf, satu. Ya, maaf ya. Ini satu lagi. Kita ini kan. Tuk. Nah, oke. Okay. Nah. Kita mulai kita aduk lagi. Aduk lagi. Kita lihat jangan sampai pembuatan kopi tersebut ini ditutup. Kalau ditutup dia akan membuih, meleber ke atas, akhirnya kan nggak kekontrol kan ya. Nah ini kita aduk, ini kita sedang membuat khususnya khusus kopi luwak. Kalau ukuran kopi luwak ya monggo basing-basing aja kalau apa. Jadi dimasak bareng juga. Dimasak bareng ya, air, gula, kopi disatukan. Nah ini akan temu rasanya yang apa yang kita harapkan, rasa tersebut akan bertemu, akan temu. Kalau dia ya maaf ngomongnya disiram pakai dispenser atau maaf ngomongnya pakai air thermos, maaf itu masuknya dia ke abal-abal rasanya, nggak temu karena si kopi tersebut tidak kebersamaan, tidak matang kan ya kan, nggak menyatu dia dengan gula, dengan air, maaf apalagi menggunakan dispenser. Dispenser kan menggunakan apa namanya tuh pemanasnya listrik, sekian menit aja langsung dingin kembali dia, akhirnya si kopi itu jadi kopi abal-abal. Dan ya ini kita indikan, kita liatin kita nanti bang, setelah dia mendidih, suut dia mendidih, kita angkat nah, ya. Nanti kita nanti rasakan sama khususnya abangku yang untuk mencoba tentang kopi luwak, ini kopi luwak Pinang ya. Makanya bagi penikmat kopi itu harus ada kompor portable, jalan bawa aja, nah itu ya, ya panas bang, kayak panas sudah-sudah tidak akan temu, ya rasanya tidak akan temu. Akhirnya gini, kita bukannya apa, beli mahal-mahal katanya kan, nanti ternyata kok rasanya begini, nggak temu. Kita harus tahu cara penyajiannya, cara pembuatannya, gitu kan. Dan karena saya maupun hormat, kenapa saya ngomong begini? Saya tuh namanya belajar ada di Jawa Timur, yaitu yang di penelitian kopi dan kakao, gitu kan, tuna. Gitu. Oh, belajar untuk? Nah, kita sebagai barista, saya itu. Nah, itu saya itu. Nah, karena sekarang ini kalau barista sekarang kan ya maaf kan menggunakan alat-alat. Kalau kita yang ini aja, manual aja. Karena yang kopi itu dari dulunya, zaman Belanda segala macam, adalah kopi itu panas bang. Ya kalau kopinya dingin ya aduh itu hanya berpiasi lah, hambar itu kan. Maka baik itu, kopi itu harus panas airnya kan itu kan. Nah, cus bang ini bang, naik bang. Nah, terus begini, naps. Nah, ini sudah. Nah, kalau dia swoosh dia naik ngebul apa ke atas sudah. Berarti sudah diangkat. Nah, ini kita gini kan. Nah, ini nah, kita dalam segininya kita gini dulu bang, izin agak tinggi. Nah. Oh. Cas. Nah. Cus. Oke, ini lagi bang. Ini. Set. Nanti kita abang rasakan, abang penikmat kopinya nanti abang yang rasakan. Gimana rasanya kopi luwak Pinang plus lada hitam untuk yeah. Greng, oh, untuk greng. Nah, nah itu, nah ini kan buihnya bukan creamer tapi yang namanya tadi dari perkopian tadi itu bang, karena dia matang dia mendidih kan akhirnya timbullah buih kan, buihnya adalah suatu apa namanya zat-zat kopinya bang. Kalau dia menggunakan air termos atau dispenser sama sekali tidak rasa, tidak ada rasanya bang. Jadi ini penyajian kopi yang maaf ngomongnya rasa. Yang makan rasa dan kita bagi penikmat kopi inilah kopi yang sebenarnya yang harus kita lakukan menyajikannya. Iya, jangan sampai beliau itu nanti pas tentang kopi lu, ya mama. Nah, tahu-taunya disiram pakai termos kan, gula kopi, air termos, kok bisa? Kenapa?
Kenapa dia hambar si tentang si kopi luwak itu? Kenapa KPI-nya maaf ngomong rendah dia, Bang? Oh. Kalau kopi-kopi biasa kan tinggi KPI-nya, kan itu kan? Makanya dia keput mulek kan maaf ngomongnya. Kalau kopi luwak ya tidak mungkin dia. Nah, sekarang abangku sendiri yang mencoba ini sini, Bang. Ya silakan. Nah, dan abang nikmati bagaimana? Silakan. Heeh, itu iya kopi luwak Pinang. Ya. Ini nah. Dengan seruputan yang seret. Rasa seret gitu. Nah ini untuk abangku juga. Nah sekarang kan kita baru adalah satu jam, kita 2 gelas kita minum ini, Bang. Itu tidak akan ke lambung, itu akan mual atau apa ya. Minum kopi lu lagi, Bang. Kerasa nikmatnya, Bang. Serat gitu kan, iya. Itulah yang namanya kopi, ya, minum kopi khususnya kopi itu ada gayo. Kata bahasa Palembangnya ado gayo. Cuma nama ayah gaya nanti ya kini. Nah, gitu. Nah, itulah peminum kopi yang khususnya kopi yang sebenarnya minum kopi itu bukan blek blek blek, bukan nikmati, karena kita cari kenikmatannya, Bang. Kita taste-nya, rasanya, aromanya, kemana nih kopi ini? Kan ini kita minum kopi itu bukan hanya minum kopi untuk banyaknya kopi, tapi rasa dan nikmatnya kemana nih? Ada nggak rasa asamnya, ada nggak nih? Taste-nya ada nggak nih? Kemana nih? Itu yang kita, makanya kita menikmati kopi itu ya maaf ngomong, kita bukannya kita ngada-ngada, Bang ya? Ya begini, gini minumnya, Bang. Dia pertama kita cium begini aja, Bang. Udah tahu dia. Artinya udah tahu itu begini. Apakah kopi itu, misalnya anggaplah kopi biasa ya. Kopi biasa itu apakah ada jemurnya tidak menggunakan alas, langsung ke tanah langsung, kan? Apa menggunakan alas? Kalau kita cium begini, Bang. Apa rasa agak gimana gitu. Ada apa? Berarti dia maaf ngomong dijemurnya sama masyarakat tuh tidak menggunakan alas, langsung di tanah, kan? Itu akan membuat ke lambung kalau kita minum masuk mual, Bang, kan? Nah, terus yang namanya kalau kita cium begini, sob, ya tidak ada tuh yang namanya apakan timbulnya, sob, kayaknya aroma kopinya sangat enak. Berarti menggunakan alas dia, Bang. Ya. Terus dalam segi penyajiannya, kalau penyajiannya dia menggunakan dispenser, setelah shoot ngebulnya, shoot ngebul, sudah ngebul, hilang tuh ini kebulannya itu. Berarti bukan dispenser. Abang bisa langsung, oh pakai dispenser ya buatnya, kan. Kita gini kan, kita minum begini, kita minum, cet, hambar, Bang, temunya. Gitu tentang kopi, Bang. Nah, kalau itu yang namanya, ya, cita rasa itu yang namanya toh, kopi itu ditanamnya apa, di ketinggian berapa, kerendahannya berapa, itu. Nah, itulah yang namanya perbedaan-perbedaan tentang perkopian, Bang. Itu. Kalau kopi lu di sini ya. Taste-nya. Di ujung lidah. Ha, ini maaf ya, ini sama ini. Di ujung lidah sama langit. Nah, langit ini. Ha. Kalau kopi biasa di sini, Bang. Di lek-lekan sini nih. Di tenggorokan, Bang, dia. Lut hilang, kan. Kayak gini. Enggak ada rasa lagi. Nah, kalau kopi luwak gini. Di sini ada ya, nempel itu, masih nempelnya ya. Itu, Bang, yang namanya perbedaan-perbedaan. Maka kita di kopi luwak ini ya alhamdulillah tamu saya, yang pembeli saya informasikan, jangan sampai beliau itu membeli kopi sebutnya kopi luwak, ternyata maaf ya, Bang ya, bukan kopi luwak di orang. Mungkin ini sekilas info saya, mungkin kalau ada hal-hal yang dia perlu ditanyakan, monggo bisa kapanpun tanya jawab dengan kita, atau bisa diskusi tentang perkopian. Insya Allah saya akan bisa, yang namanya entah kapan ada undangan dimanapun, saya akan hadir.